Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU. Kita mau bahas pekerjaan lantai dasar ya, atau ada yang menyebutnya juga dengan lantai kerja, sahabat PU, seperti itu. Baik, jadi ini adalah lantai dasar atau lantai satu di rumah ini, proyek bangun rumah dari nol. Kami melakukan pengurukan ya sebelumnya ya. Ini bahkan terlihat ya dari jalan utama itu, aspal depan itu sahabat PU, ke dalam. Ini naik kisaran di 80 cm sahabat PU di sisi samping ya. Namun di sisi depan itu hanya naik beberapa senti gitu. Kayaknya kisaran di 40 cm-an sahabat PU. Karena jalannya itu miring, jadi berkontur gitu loh. Nah, semakin kesini dia semakin miring jalannya. Sementara lantai utama rumah ya, rumah itu kan juga tetap harus level, walaupun kondisi lahannya miring, namun lantai rumah itu tetap harus level, sahabat PU, tetap harus datar gitu ya. Nah, di luaran sana itu banyak sekali yang rumahnya lantai satunya itu ada yang lantainya jeblos lah, ada yang lantainya itu perayapan lah ya, kemudian ada yang retak lah. Itu sebenarnya kuncinya salah satunya ada di sini ya sahabat PU, pembuatan lantai dasar ini ya. Mungkin di luaran sana sebelum memasang lantai keramik itu nggak pakai yang namanya skridingan seperti ini dulu sahabat PU, jadi berupa tanah ya, kemudian langsung dipasangi dengan granit atau keramik. Nah, seperti itu. Namun di proyek-proyek kita itu enggak ya. Jadi setelah kita uruk ya, atau mungkin tanah aslinya gitu, tanah tersebut kita padatin dulu ya. Kadang kita juga pakai stamper, kadang kita juga padatin secara manual ya, seperti itu. Nah, setelah tanah itu kita padatkan ya, langkah berikutnya kita akan screening dulu semuanya. Kita flooring ya, kalau bahasa tukangnya dipelur gitu katanya. Oke. Jadi kita flooring semuanya. Kita flooring semuanya seperti ini, sembari menentukan elevasi nol lantai utama ini. Ya, ini sebelumnya juga sudah kita rencanakan dari awal, bahkan sejak pemasangan boplang dari proyek ini sahabat PU, kita sudah ukur-ukur tuh. Ya, gitu. Nah, jadi ini nanti di atasnya baru dipasangi dengan granit ya, seperti itu. Nanti pasang granitnya di atas sudah enak sahabat PU, karena sudah ada lantai dasarnya seperti ini. Ketebalannya kurang lebih di 5 cm ya. Gitu. Nah, di proyek-proyek yang rumah-rumah mewah yang bagus itu, bahkan lantai dasarnya ini pakai pembesian di bawahnya dan pakai beton ready mix sahabat PU. Ya, namun kita pakai skridingan biasa seperti ini saja, tanpa tulangan di dalamnya pun sudah cukup baik seperti itu. Oke, bahkan pada saat pembuatan dari lantai dasar atau lantai kerja ini kita sudah menentukan nih, nanti ada misal nih ada penurunan antara lantai utama teras belakang ya, sudah ada harus turunan 5 cm itu kita sudah setting ya sahabat PU ya. Tuh, lantai dasarnya aja sudah halus seperti ini, nanti pasang granitnya akan enak banget ya. Tuh, jadi naik turunnya lantai juga sudah kita setting pada saat pembuatan lantai kerja ini ya. Ini juga sudah bisa jadi awalan pembuatan tangga kita kan? Dengan adanya lantai dasar ini, tangganya sudah bisa kita buat demikian sahabat PU. Tuh. Oke. Nah, berikutnya nanti kita bisa langsung pasang granit pada tahapan paling akhir dari rumah ini ya, karena tahapannya adalah kita selesaikan paling atas ini di lantai satu sahabat PU. Nanti di atasnya kita akan rampungkan dari atap ya, kita finish ke bawah, kemudian plafonnya dulu kita pasang ya, dindingnya dulu kita cat ya kan, kemudian baru nanti yang paling akhir di pekerjaan pemasangan granit seperti itu. Nah, proses yang sekarang sedang berlangsung ini adalah proses pembuatan
kop-kopan plesteran atau kelabangan plesteran, sahabat biru, pada dinding bata ringan. Tahapannya ini sudah saya sampaikan pada konten sebelumnya terkait pekerjaan tahapan dinding bata ringan. Ini sedang buat kelabangannya atau jalur-jalur untuk plesterannya, sahabat BU. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Sedikit bahasan tentang lantai kerja atau lantai dasar. Mungkin di luaran sana banyak disepelekan ya pekerjaan ini. Namun di kami di Nugroho PU dan tim penting, sahabat PU. Jadi bangun rumah itu tahapan demi tahapan memang harus dilalui dan memang harus benar supaya hasil akhirnya itu baik. Karena hasil akhir yang baik itu juga berupa dari proses yang baik pula, sahabat PU. Banyak yang tanya juga di WhatsApp-nya Bu Ayu atau Mbak Ayu gitu, Pak hasilnya mana gitu. Sebenarnya video-video YouTube Nugroho PU ini fokusnya ada pada proses ya, karena tujuan awal memang konten edukasi sebenarnya, sahabat PU. Jadi mungkin jarang ya lihat testimoni owner kami gitu mungkin, atau klien kami gitu. Itu jarang-jarang ya, sahabat PU, karena fokusnya adalah untuk video proses, bukan hasil. Karena hasil nanti akan mengikuti. Kalau proses kita bagus, hasilnya tentu akan bagus pula, sahabat PU. Baik, demikian mungkin yang baru gabung di channel ini, silahkan subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami ya, tentang bangun rumah dan renovasi. Sahabat PU, terima kasih. Semangat membangun.